Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Ridoi, Mitra Eco Racing Sinergi 1M asal Malang. Nah, ini saya tepatnya ada di kebunnya Mas Muhammad Slamet Haryono, tepatnya di tanaman gubis di desa Sumber Jambe, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Nah, tanaman gubis ini atau kol ini sudah menggunakan eco farming, Bapak Ibu. Nah, usianya ini sekitar 4 minggu. Nah, ini hasil tanamannya. Nah, ini hasil menggunakan eco farming, Bapak Ibu. Nah. Jadi, satu botol ini bisa untuk 1 hektar, Bapak Ibu. Jadi, ini fungsinya sangat banyak sekali. Dia mempercepat pertumbuhan, mempercepat masa panen, anti hama, memperbaiki unsur hara tanah, dan masih banyak lagi manfaatnya. Jadi untuk sahabat petani yang belum menggunakan eco farming, ayo kita gunakan eco farming. Nah, subur sekali pakai eco farming. Itu hamparan tanaman kubisnya pakai eco farming ini. Untuk sahabat petani yang masih ragu-ragu atau tidak percaya, buktikan sendiri hasil dari eco farming. Nah, ini. Nah, itu dulu video dari saya. Nah, nanti kita lihat hasilnya setelah kesaksian pembukaan berikutnya. Itu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.